online keluarga kita dimanapun berada. Mudah-mudahan Mama jumpai dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, tak kurang dari satu apapun. Dan mudah-mudahan juga hari ini kita lalui lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin. Hidup kita selalu dalam keberkahan ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ih, ada yang kangen-kangen enggak ya sama kita? Kangen-kangen ya, lurus. Drapernya baru anyaran. Ada yang kangen-kangen enggak ya sama kita? Tuh. Ya Allah, ini Pipo semakin melembung ya. Melembung. Karena ini berisi balon. Balonku ada 5. Jadi hari ini kita mau ada acara. Acara ulang tahunnya Pipo. Kita rayakan di tengah kebun. Gojek. Kita rayakan nanti di tengah kebun. Masih ingat kan? Kita akan makan-makan di sana. Walaupun nanti penuh dengan kesederhanaan, yang penting kita ini ya, panjatkan doa yang terbaik lah. Ya sayang ya? Beli hari sahur. Ya, kayak belajaran orangnya. Aish, minggu ini perlu lo pak, penuh perasaan lo yang. Makanya kue itu. Lo, mobilnya lo. Mobilnya kelihatan gak ya? Belajar deh sayang. Ya Allah, makune. Ya Allah, enggak mau belajar. Hari umat dari sini mau ngomong yang yo, mau ngomong tadi. Belajar. Kalem nengah mulai. Oke sayang ya, yang kangen-kangen sama kita, yang masih kepengen ngelihat kita di layar smartphone. Teman-teman, ikutin terus, pantengin terus channel YouTube Keluarga A2. Asik tentunya. Ini Mama pakai kacamata bukan karena apa ya. Mama lagi sakit matanya. Makanya Mama pakai kacamata saat ini. Oke, lanjut, let's go. Kita sudah sampai di kebun Uti, awas hati-hati. Nah, ini dibikin pondokannya seperti ini. Biar kita kalau cangkruk di kebun enak. Ya. Nge. Apa Pak Rudi? Pondoknya di anu. Ini bikin dapur. Bikin dapurnya di sini, sahabat. Nanti itu kamarnya Pak Untung di sini juga. Kita mau ada acara makan-makan. Jadi ini kita mau ada acara makan-makan di sini sama tukang-tukang, sahabat. Yang kangen-kangen Mama, kemana aja Mama selama ini menghilang dari layar YouTube. Mama sibuk, sahabat. Rencananya itu Mama itu mau pulang kampung ya, ke Banyuwangi, mau tinggal di Banyuwangi. Jadinya mau menyiapkan tempatnya. Jadi ini emang dibikin kayak gini nih. Balik-balik kayak gini nih. Kalau ada tamu ya wis di sini. Nanti Mama bikin kamar kecil di belakang sini sama dapur. Nah, kayak gitu, sahabat. Ya. Yang kangen Mama semoga terobati. Sebenarnya Mama nggak nyaman pakai kacamata ini, tapi Mama lagi sakit, sahabat. Ding. Ini bukan KDRT. Cintaku. KDRT ya. Pipo KDRT. Enggak. Mama habis perawatan ini ya. Airbag. Jadi lemak di bawah mata ini diambil, dioperasi kecil gitu. Lumayan sakit. Kita menyiapkan. Cuy, cari jalan. Jadi 35. Jadi 6.
Boyu ya, Babi? Boyu. Ini. Bolung lembar. Bolung benteng. Tumpengnya tumpeng ala-ala. Tumpengnya tumpeng ala-ala. Kudu kae. Si. Ya Allah saknone rek. Ulang tahunnya Pipo. Sederhana. Mas Rizal, nyari colokannya itu kabelnya di rumah itu loh. Kok bulit mana sih? Iya, stop kontaknya yang panjang itu. Ini apa? Ini buat tumpeng ala kadarnya. Urti pemiti ya. Sebel kecennya mana ini? Tidak sambal pedes, ada sambal tempong. Anu ya. Wis dijai ku rotine barang total men di. Enggak roti. Enggak ketok ya. Ya Allah gak kena kartu bisa. Kak oleh diungkul sama pandangannya harus lurus ke depan. Sampai berapa hari, Bu? Ini tuh. Ini mah 2 minggu. Ini mah 2 minggu. Lama banget. Recovery-nya 1 bulan. Ngambil piring. Lama ya. Dokter di dokter. Berarti kan ini buat ini. Ini S ya. S. Jadi ke depan nanti mama mau tinggal di tengah sawah, tengah kebun. Terinspirasi sama Mbak Reni wong desa. Kepengin kembali ke alam. Tinggal di kampung yang jauh dari pemukiman, jauh dari kota. Ini sama rumahnya Mbak Reni masih jauhan ini, masih lebih jauh ini. Semangat. Semangat untuk menanam, menghijaukan bumi kita. Kalau enggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi, ya toh? Ini pohon cermin. Ini pohon cermin. Jadi nanti mama nanam bermacam-macam buah-buahan. Supaya kalau pas musim buah ini itu ada. Kalau dapat ini pohon toyok ini. Itu toyok itu. Enggak berani beli istri. Toyok lagi manjat. Tapi ono musik iki apa gak kena kopi rek silipi? Punya bisa berbagi wawang suso ahli kuburipun Bapak Aris khususon ahli kuburipun Ibu Astuti Hartuti Hartuti Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim wa afwanhum Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim wa afwanhum lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Rabb, kita berfadil Fatihah nyuwun fadilah pun Fatihah. Mugi Pak Aris samenika 47 mugi Allah selalu memberikan keberkahan usia. Amin. Dengan lebih semangat semuanya. Lebih semangat kesehatannya. Rizkinya. Bi barakatil Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rabbi, inna salatana wa salamana
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي حمدا نعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها بجميع الأحوال والآبات وتقتل نبي جميع الحاجات هاجات وتدخلنا بها بجميع الشعر وترفعنا بها إلى تعالى الدرجة وتبلغنا بها صعود نبي من حرج الحياة وأبعد المرض اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وبعد الموت اللهم حول علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على ربك رجاء يوم يسكن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة monggo bayi hebol boten kula boten dahar padha to kula nyuwun Pak Yai boten kula boten jahit kula iki jahit kula ayo wes eh pandong monggo pandong monggo pandong sampun iki pandong iki sampun iki kok 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 sedone kok eh beti ya Allah pipa masuk petiran nyium lima petri jare. Ya wis semoga berkah. Walaupun acaranya sederhana penuh dengan makna. Yang penting doanya selalu selamat ulang tahun Dipo. Semoga panjang umur sehat selalu. Ya sahabat ya sampai di sini kebersamaan kita. Sampai ketemu di vlog-vlog mama selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Allah, Dani ya mukanya mama ya.